pasangan selebritis Lesti Kejora dan Rizky Billar memang tak lepas mencuri perhatian warganet. Belum lama ini, ritual malam Lesti Kejora untuk sang suami, Rizky Billar sebelum tidur pun mendadak bocor ke publik. Kebiasaan sebelum tidur Lesti Kejora itu bahkan sukses membuat Rizky Billar semakin mesra. Tak hanya itu, ritual khusus tersebut itu yang menjadi kunci hubungan rumah tangga mereka semakin harmonis. Informasi ini bocor saat Lesti Kejora dan Rizky Billar berbincang dengan Ari Untung dan Fenita Ari. Dalam video tersebut, Rizky Billar dan Lesti Kejora sempat ditanya pasangan Ari Untung dan Fenita Ari mengenai kunci hubungan rumah tangga mereka. Rizky Billar kemudian mengatakan bahwa hal terpenting untuk menjaga keharmonisan rumah tangganya dengan sang istri adalah komunikasi. Kalau dari saya sih, penting ya sebuah komunikasi. Kunci sebuah hubungan itu adalah komunikasi, kata Rizky Billar. Selain itu, Rizky Billar rupanya juga memiliki ritual khusus yang dilakukan dengan Lesti Kejora setiap sebelum tidur, yakni saling berbincang. Hal ini dilakukan keduanya demi menjaga hubungan rumah tangga mereka. Dan kita setiap malam selalu agendakan untuk deep talk atau pillow talk. Sebelum tidur kita ngobrol, kata Rizky Billar. Kita diskusi apa nih? Besok rencana kita apa? Atau evaluasi dari apa yang terjadi sebelumnya? Apa yang terjadi hari ini? Apa yang bikin pasangan kita nggak nyaman? Jelas Rizky Billar. Lesti Kejora kemudian menambahkan bahwa ritual pillow talk itu selalu dilakukannya dengan sang suami setiap malam sebelum tidur. Rizky Billar juga mengatakan bahwa ia dan istrinya jarang bertengkar karena mereka selalu berusaha untuk segera menyelesaikan masalah yang ada. Gak sampai berantem, karena kita kalau ada ribut kecil ya kita ingin langsung selesaikan, gak ingin berlarut-larut, ucapnya. Meski demikian, Rizky Billar tak memungkiri bahwa ia dan Lesti Kejora kadang kala selisih pendapat karena intrik kecil. Namun hal itu tak sampai membuat keduanya bertengkar hebat. Sebelumnya Lesti Kejora mencurahkan isi hatinya lantaran gak bisa mudik lebaran dan menangis ketika ingat kampung halamannya di Cianjur. Lesti Kejora juga mengungkapkan sejumlah alasan tak bisa mudik ke kampung halamannya setelah kini pemerintah memberikan izin. 2 tahun sebelumnya, larangan mudik diberlakukan akibat merebaknya virus COVID-19 yang semakin mengganas. Kini semua orang boleh mudik, bahkan aturan tentang cuti lebaran telah dirilis oleh Presiden Jokowi. Rupanya, keberadaan kedua orang tua serta mertua Lesti Kejora yang saat ini di Jakarta jadi alasan dia tak pulang kampung. Dede di sini karena mama, bapak di sini, terus ibu, papanya Kak Rizky Billar di sini, kata Lesti Kejora. Begitulah informasinya. Jika ada kesalahan kami minta maaf.